Gara dar 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 Nah... Oke okay, guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys Kaget kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat, sukses selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, Lur. Di video kali ini, gadget mau berbagi tentang rumah burung walet, Lur. Ya, berbagi saja. Kaget tidak menggurui, hanya berbagi saja pengalaman tentang rumah burung walet. Kali ini Kacet mau berbagi tentang itu lur ya, tentang sambung menyambung lagi, mau bikin skema atau caranya pasang Twitter untuk suara tarik dan suara inap lur ya. untuk empat tingkat, nah satu RBW untuk empat tingkat sekali. Yang satu tingkat sudah, dua tingkat sudah yang tiga tingkat kacet nggak bikinkan sekali empat tingkat saja lur ya karena kurang lebih semua sama seperti itu nanti kacet bikinkan ini biar bersambung terus lur ya nah, nanti biasa ini buat contoh saja nanti di akhir videonya kacet bikinkan skemanya seperti itu ini gadget buat gambaran saja terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support gadget channel motor thank you oke lor ya ini gadget berbagi saja caranya pasang twitter lor ya caranya pasang twitter untuk suara tarik dan inap untuk empat tingkat nah, seperti itu ini cara kacet lur ya, cara kacet. Cara kacet itu bukan satu saja, banyak cara. Dan RBW itu cara itu enggak enggak satu cara saja, Bosku ya. Banyak cara dari segi apa saja itu banyak caranya. Nah, kita mau pilih yang mana satu saja. Seperti itu. Mau pilih cara yang ini atau yang itu atau yang mana, enggak apa-apa, Bosku ya. Yang penting intinya itu satu kita bikin RBW sekali di dalamnya, settingannya di dalamnya untuk untuk burung walet dan burung walet itu bisa mau berkoloni atau duduk atau tidur bersarang di dalam RPW itu. Nah, itu cara itu banyak dan enggak satu cara saja. Nah, dan salah satunya cara kacet ini, Bosku ya. Nah, seperti itu. Cara satunya cara kacet seperti ini. Kajet sudah dari awal ngomong cara itu enggak satu cara bosku ya RBW itu caranya banyak dari segi apa saja pokoknya nah seperti itu oke ini hmm. kajet buat contoh saja nanti di akhir video kajet bikinkan skemanya seperti itu ini seumpama rumah burung walet telur ya ini rumah burung walet empat tingkat Nah, ini kacet biar kacet potong lebih dari bangunannya ini. Nanti biar apa? tahu tingkatnya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat uh, 4. Nah, ini sini tingkat 4. Eh, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Nah, seperti itu ini langsung saya gambarkan 4 tingkat seperti itu, Bosku ya. Nah, ini tingkat 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang cara pasang twiternya nah itu seperti ini ini terlalu besar ini bosku ya nanti biar enggak itu biar lain saya kasih hitam eh apa merah ini bangunannya pertingkatnya apa hitam ini nanti pakai merah ini sudah ya bosku ya ini pertingkatnya sekarang apa ini papan sirip? Nah ini papan sirip mesti mau kita gambar sekali bosku ya. Eh, sekali seperti ini. Ini contoh saja ini. Nggak harus sama papan siripnya seperti ini bosku ya. Ini kalau saya bikin papan sirip berapa 10 atau 9 atau 2 atau 5. Nggak harus sama seperti ini. Lihat bangunannya bosku ya. Cara ukurannya kaca sudah bikinkan videonya jarak papan sirip itu berapa-berapa kaca sudah bikinkan ukurannya juga ini hanya buat contoh saja 3 4 5 6 7 8 nah, sama mama ini ini nanti biar senang ini 9 papan sirip Nah, lepas itu ini kan satu tingkat satu ruangan pokoknya intinya kalau ini satu tingkat dibagi dua ruangan di sekat tengah mananya ada dua ruangan buat berputar burung loh ini kajet gambarkan satu ruangan saja biar senang. nah ini papan sirip kan sudah seperti ini ini dinding ini depan sini depan sini belakang lur ya ini kiri sebelah pokoknya ini kiri atau kanan nah, kiri kanan kalau depan belakang sini kiri kanan nah, seperti itu tinggal dibalik saja kalau mau dibalik, pokoknya sini depan, sini belakang, sini kiri kanan, seperti itu. Oke ini kan papan sirip, ini satu tingkat saja, tingkat 4 saja ini papan siripnya ada sudah di, kita pasangnya itu seperti ini, guys ya. Nah, pokoknya arah kalau burungnya masuk sini lmb, nah, sini burung masuk, nah, itu pasangnya arahnya ke sini, jangan arah ke sini, nah, seperti itu. Yang arah ke sini sekatanya saja seperti itu kaca sudah bikinkan videonya nah, lepas itu ini kita sekat nah, sekat tengah ini bangunannya itu kalau 3 meter kalau 6 meter kita sekat jadi dua dua ruangan kalau ini 3 meter mananya panjangnya papan ini 3 meter antara dinding sini sama sini lepas itu minimal kita sekat tengah seperti ini bosku ya nah, papan siripnya itu kita sekat tengah seperti ini nah, kalau 3 meter kalau 3 meter itu ini kita sekat lagi masih bisa bosku ya semakin banyak sekatan semakin bagus seperti itu pokoknya sudah ada caranya kajet bikin videonya itu cara pasang papannya ini yang merah ini papan bosku ya oke sudah ini papan sekarang cara naruhnya pasang twitternya itu sama yang satu tingkat dua tingkat ini kajet bikinkan empat tingkat sekali nah itu sama Nanti, kalau bagi saudaraku yang bingung, nanti kaget bikinkan di sekat-sekatannya sekali, bosku. Ya, nah, ini sama ya, seperti ini pasangnya nah, dari dinding. Ini suara yang sini, ini semua satu baris sini. Nah, ini. Nah, ini Ini pokoknya kalau mau bagus seperti ini. Ini kaget gambaran saja. Kalau mau bagus, setiap papan sirip itu dikasih Twitter, itu bagus. Ini suara tarik yang di tepi dinding ini sama yang sini suara tarik juga ini kalau mau bagus setiap papan sirip dikasih itu bagus intinya jangan dipasang di depan sendiri sama belakang dinding nah, seperti itu papan apa ini Twitternya intinya seperti itu kalau di sini ini ada benda turun dari papan sirip lebih lebih rendah nah itu pasangnya jangan di depan sendiri papan sirip yang kedua Nah, seperti itu biar enggak kena apa ini kena bahan yang apa benda yang di sini turun bawah itu tapi kalau sini kosong rata sama papan sirip nah, di papan sini tak apa apa nah, ini yang bagus seperti ini kalau mau apa kurang sedikit jarak satu bosku ya nah, sini sini pokoknya dijarakkan satu pip, satu papan sirip nah, seperti itu sampai berapa bisa dapat apa ini Twitter pokoknya jangan sampai dinding belakang sama depan sendiri dinding jangan dikasih nah, itu yang enggak bagus seperti itu pokoknya seperti ini nah pasangnya ya kalau bagus itu setiap papan sirip dipasang bagus kalau mau di bawahnya ini jarak satu kalau bisa ya jarak satu jangan Jarak dua, bosku ya. Jarak dua atau jarak tiga itu terlalu jarang. Nanti responnya itu enggak bagus. Bisa-bisa nah, saja, bosku ya. Jarak dua atau jarak tiga atau jarak empat nah itu bisa, tapi responnya kurang. Nah, seperti itu. Yang bagus, responnya itu setiap papan sirip ini dikasih itu bagus. Tapi biayanya lebih banyak. Nah, sama, bosku ya. Ini suara tarik juga. Pokoknya. Nah intinya sini kan depan, ini lubang LMP, kalau sini lubang arah burung masuk, hadapnya semua ini, semua Twitter ini pokoknya dari mana burung masuk, dihadapkan di situ, nah seperti itu pokoknya hadapnya arah burung masuk, nah seperti itu, nah, seperti ini, ini dinding, kiri kanan, ini untuk suara tarik, suara tarik, nah suara inapnya itu di tengah sini, nah suara inap ini sama ini kalau mau bagus paling bagus itu seperti ini nah, setiap papan dikasih paling bagus nah, seperti ini paling bagus itu seperti ini mananya satu ruangan atau satu panjangnya papan sirip ini ne kiri sama kanan ini itu empat twitter bosku ya nah seperti ini 4 twitter nah, ini suara inap nah, si ini si Nah, seperti itu yang pinggir dinding kiri kanan ini suara tarik, yang tengah ini suara inap, seperti itu. Dan ini kalau mau kurangkan sedikit ya dikasih, apa? Satu saja, diseling sini, dikasih sini, sama sini, sama sini. Itu kalau mau jimat, kalau mau gak terlalu banyak biaya. Kalau mau yang bagus seperti ini, ini paling bagus ini sudah. Nah, paling bagus ini satu papan sirip 4 untuk ST2 Twitter kiri kanan untuk SI2 Twitter di sebelahnya sekat sini cara pasangnya yang di pinggir sini dari dinding jaraknya itu dari dinding pergi ke tengah papan itu 20 cm bosku ya. Sini pun sama. 20 cm juga. Nah, sini sama. Yang ini SI ini sama dari sekatan tengah papan sirip Uh, dikeluarkan 20 cm juga sama 20 cm juga seperti itu Mananya pokoknya yang tepi dinding ini Jangan rapat dinding sama dinding 20 cm pasangnya sini pun sama Di tengah ini yang SI sama dari sekatan tengah Dikeluarkan 20 cm seperti itu Cara pasangnya Oke okay guys ya Nah ini sudah Cara pasangnya seperti itu Kalau bisa Kalau langsung disekrupkan di papan sirip Itu pasangnya itu agak diturunkan sedikit bosku ya Jangan lurus atau naik atas nah, pokoknya diturunkan sedikit Yang bagus itu seperti itu pasangnya Nah contohnya itu seperti ini Saya ambilkan mana Twitter Ya ini ini Twitter ya ini ini Twitter ini papan sirip nah, ini papan sirip ini Twitter nah itu kalau ada sana bosku ya kalau dipasangkan di sini cara pasangnya itu kaca sudah bikinkan videonya juga di prakteknya sana bukan skema saja di video kacet praktek cara pasang ini Twitter ini sudah kacet bikinkan juga sudah ada videonya kalau ini papan sirip kita gantung di bawahnya itu pasangnya kalau bisa jangan seperti ini bosku ya Nah, kalau seperti ini efeknya nanti kalau burung bersarang di sini itu enggak bagus kaca sudah ada videonya itu kalau bisa itu diambil sudutnya ini nah, seperti ini nah, seperti ini saja nah, diambil sudutnya seperti ini jangan seperti ini seperti ini saja disekrokan dipaku atau dimurkan yang senang dimurkan nah, seperti ini di bawah sendiri dan cara pasangnya, nah ini ini papan sirip seperti ini nah pokoknya berdiri seperti ini cara pasangnya itu kalau bisa seperti ini bosku ya nah seperti itu agak keturun ke bawah nah, ada menghadap ke lantai bawah nah, seperti ini kelihatan bosku ya pokoknya ini papan sirip pokoknya ada ke bawah agak turun ke bawah nah, jangan lurus atau naik atas hantam plafon atau dak atasnya papan sirip seperti itu cara pasangnya itu yang bagus seperti itu oke okay ya sudah dan ini twitter ini nah, st st sama si ini ini kalau yang bagus kan seperti ini nah ini paling bagus sudah ini sini satu set ke belakang ini st semua sini st semua yang tengah dua ini si semua nah, fungsinya ini empat twitter ini nanti biar stereo bosku ya. Biar stereo dan suaranya itu bagus, balance nggak pergi ke sana ke sini. Nah, seperti itu. Nah, cara pasangnya nanti kacet bikinkan skemanya sendiri atau videonya sendiri untuk cara pasang kabelnya sebenarnya sudah ada itu di satu tingkat, dua tingkat. Ini kacet bikinkan yang langsung empat tingkat. Nah, seperti itu. Cara pasangnya. Yes, pokoknya contohnya ada sudah bosku ya ini digabung semua jadi satu itu buat apa itu buat suara tarik sini pun sama tarik yang tengah SI lepas itu apa ini kabel sendiri ini L ini R ini pun sama ini L ini R nah seperti itu. ini nanti suaranya sudah stereo dua suara ini suara tarik sama panggil dan tingkat 3 2 1 sama bosku ya 2 3 4 1 ini sama dibikin seperti ini semua Nah, nanti kajet bikin skemanya nah, Dibikin ini semua, pokoknya Twitter arah burung masuk, bosku. Ya, nah, hadapnya itu arah burung masuk. 123 itu dimana burung masuk dari situ kita hadapkan di situ. Sek ada sekatan seperti apa saja dihadapkan arah burung masuk. Nah, nanti kajet bikinkan videonya sendiri, seumpama kalau. Uh, ini satu tingkat, ya. Nanti kagetkan, bikinkan satu tingkat, ya. Ini contoh saja, gambaran saja, next video. Nah, ini seumpama ini sekatan. apa, ini rumah burung, ini kita sekat jadi dua, ini LMB, ini kan, ini depan sini, belakang. Nah, ini kan ada sekatan, ini. Nah, ini sekatan, ini sekatan. Kalau di sini, dalam ada sekatan juga. Nah, ini contohnya, sekatan. Nah, ini ini buat burung masuk itu kan seperti ini burung masuknya ha, seperti ini masuknya burung itu dari sini LMP sini ini kan sudah ada sekatan ini sekatan nah itu nanti kajet bikinkan videonya sendiri cara pasangnya di papan sirip itu seperti apa nah, seperti itu nah, di video ini biar nggak terlalu panjang bosku ya nah, seperti itu nah, ini cara pasangnya yang apa itu yang los-los saja los bosku ya yang lurus satu ruangan satu ruangan lurus yang gak ada sekatan nah, cara pasangnya itu seperti ini pokoknya arah burung masuk hadapnya twitter itu seperti itu pokoknya tingkat 4 2, 3 2 1 atau 1 3 1 2 3 itu sama semua nanti kalau ada yang sekatan-sekatan seperti ini cara pasangnya twitter di papan sirip kacet bikinkan videonya sendiri biar saudaraku gak bingung nah, seperti ini seperti itu Ini kacet bikinkan Skema untuk pasang Twitter suara Tarik sama inap Untuk langsung 4 tingkat Bosku ya nah, nanti ini kacet Bikinkan cara pasang kabelnya Sekali juga Seperti itu Kacet kan sudah Bikinkan videonya itu eh, Apa LMB sama tarik lar sudah Nanti ini Saya bikinkan pasang twitternya sama kabelnya sekali masuk ampli sekali nanti kalau yang masuk ampli semua kurang lebih sama bosku ya kurang lebih sama seperti skema yang di tingkat 1 sama 2 itu yang kajet sudah bikinkan videonya nanti kalau bagi saudaraku memang kurang, kurang paham nanti kajet kan kajet gadget bikinkan videonya sekali kalau ada waktu nanti kajet bikinkan videonya sendiri yang itu apa itu yang masuk ke ampli itu yang suara tarik lar sama panggil eh suara nah, nah itu suara apa di LMB sama lar itu sama ini sebenarnya sama bosku ya kalau ini pun sama ini pun kalau nanti kita gabung pun semua walaupun 4 tingkat itu keluarnya kabel ini kalau dua suara ya empat bosku ya empat apa empat kabel nah, yang pergi induk pergi ampli empat kabel Nah, contohnya itu empat kabel seperti ini bosku ya, empat nah, kabel seperti ini lepas itu dipecah jadi dua. Nah ini kabel dua ini bukan kabel tunggal, empat kabel seperti ini isinya dua nanti bisa mencukupi dua suara. Jadinya kalau empat kabel itu nanti di ampli sana ada empat lubang, eh buat delapan lubang nah, seperti itu nanti itu di next video saja. Biar saudaraku gak terlalu bingung kalau satu-satu, ini cara pasang Twitternya. Nanti kaget bikinkan skemanya, ada di akhir video kaget buatkan skemanya. Oke, seperti itu, bosku ya. Ini cara kaget, bosku ya. Kaget yang terapkan itu seperti ini: kaget pun banyak cara, bosku ya, banyak cara, tapi kaget yang bikinkan video ini cara yang efisien, yang oke, yang sudah kaget banyak pakai itu sekarang cara seperti ini. Kaget pun pakai cara lain juga, Bosku ya. Cara seperti apa saja kaget sudah bikin cara seperti itu. Oke, seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Matur thank you.